Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wahda Wassalatu wassalamu ala man la ba'dah. Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ala amma Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita Salat salam adalah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Nabi yang mengajarkan kepada kita bahwa Islam adalah rahmat alil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Sahabat religi sekalian, Islam adalah agama yang memandang sama pentingnya antara dunia akhirat. Memandang begitu pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Nah, salah satu Hal yang berkaitan dengan kehidupan dunia dan agama sekaligus adalah ilmu. Maka itulah sebabnya Al-Qur'an Karim dimulai dengan satu perintah singkat yaitu Iqra. Ayat pertama turun kita ketahui bersama adalah Iqra, artinya membaca. Saat ini istilah membaca ini atau perintah membaca ini merupakan salah satu atau dikenal dengan istilah menumbuhkan tradisi literasi. Sahabat religi sekalian, saya ingin mengawali risalah singkat ini dengan sebuah kisah yang menggambarkan betapa pentingnya berilmu, beramal dengan ilmu, dan betapa berbahayanya beramal tanpa ilmu. Kisah ini disebutkan dalam kitab Nihayatul Izzi wa Syaraf yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Sayyid Muhammad mengisahkan bahwa ada seorang ayah memiliki dua orang anak. Ketika sudah mencapai usia dewasa, kedua anak ini dalam rangka atau untuk tujuan mereka supaya mendapatkan pengalaman hidup dan bergaul dengan dunia nyata, oleh ayahnya diperintahkan untuk pergi, berkelana, mengembara ke tempat yang jauh yang belum pernah mereka dapati. Nah, kedua anak ini kemudian pergi dalam jangka waktu 10 tahun. Setelah 10 tahun mereka pergi, maka kedua anak ini kemudian kembali dan terjadilah dialog dengan ayahnya. Anak pertama kepada ayahnya menceritakan bahwa selama 10 tahun dia keluar dari rumah, pergi, dia menimba ilmu di sebuah lembaga pendidikan atau sebut saja pesantren, madrasah atau apapun namanya, sebuah lembaga pendidikan dan dia menunjukkan hasilnya kepada ayahnya. Mendengar kisah ini ayahnya begitu bangga, begitu senang bahwa anaknya ternyata tidak sia-sia selama 10 tahun meninggalkan rumah. Kemudian kepada anak yang kedua yang menanyakan, "Anakku, apa yang telah kamu lakukan selama 10 tahun pergi dari rumah?" Anaknya kemudian jawab menceritakan bahwa Selama 10 tahun dia pergi meninggalkan rumah, dia bertahanus atau menyepi di sebuah tempat. Kalau dalam kitab Nihatul Izi itu diceritakan adalah dalam sebuah goa. Dia beribadah, berzikir selama 10 tahun itu di goa itu. Dia mengatakan, baru tiga hari saja saya sudah mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu anakku? Tanya ayahnya. Di hari ketiga itu, datanglah seekor kadal emas sangat indah gitu dan saya meyakini dia ini adalah anugerah Allah kepada saya dari hasil ibadah saya selama tiga hari itu lalu apa yang kamu lakukan anakku kata ayahnya karena saya merasa selama 10 tahun tidak bisa merawatnya karena saya ingin fokus dengan ibadah maka kadal itu saya ambil kemudian saya keringkan lalu saya jadikan kalung dan inilah kadal itu ayahku sambil menunjukkan kadal itu kepada ayahnya mendengar kisah anaknya itu, ayahnya bukan berbangga hati seperti terhadap anaknya yang pertama, tapi dia katakan, justru beristighfar astagfirullahaladzim. Anaknya kaget, kenapa ayah justru istighfar? Bukankah uh, selama 10 tahun di Goa itu saya beribadah, berzikir, mendekatkan diri kepada Allah? Apa kejawab ayahnya? Benar memang kamu beribadah, tetapi sayangnya ibadahmu kamu lakukan tanpa ilmu. Apa kamu tidak paham bahwa bangke itu adalah najis? Sementara bangkai kadal itu kamu kalungkan di lehermu selama beribadah kepada Allah. Bukankah najis bisa membatalkan ibadahmu? Anakku, kata ayahnya. Tumpulah jalan ilmu. Maka hanya ilmu lah yang bisa membuatmu bahagia di dunia dan akhirat. Maka tidak salah sebuah hadis mengatakan dari Ibn Abbas, Fakihun wahidun ala min alfi abidin. Bahkan seorang yang berilmu, seorang saja, akan lebih sulit bagi setan untuk menggodanya dibanding seribu orang ahli ibadah. Juga dalam sebuah riwayat, misalnya Rasulullah SAW, dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa ada suatu ketika iblis berkunjung ke sebuah masjid. Tapi dia ragu-ragu masuk. Di dalam masjid itu ada dua orang. Yang pertama seorang yang sedang sholat, khusyuk sholatnya. Kemudian ada seorang tidur. Datang malaikat, katakanlah malaikat Jibril, menanyakan, kenapa kamu tidak mau masuk? Saya takut masuk. Siapa yang kamu takuti? Orang sholat itu pasti yang kamu takuti. ya Bukan, orang yang tidur itu. Kok bisa orang yang tidur kamu lebih takut daripada orang yang sholat, yang sedang beribadah? Apa jawabnya? Orang yang tidur itu orang yang berilmu. Sementara orang yang bersolat itu, orang yang beribadah itu tidak berilmu. Maka sahabat religi sekalian, kita juga kalau flashback ke belakang, apa yang menyebabkan, menyebabkan para malaikat sujud kepada Adam? Jawabnya hanya satu. Ilmu. Bahwa Allah mengejarkan ilmu kepada Adam. Maka itulah yang membuat malaikat diberintahkan bersujud kepada Adam. Terhadap apa? Terhadap ilmu yang telah diajarkan Allah kepada Adam. Sebagai penghormatan, sebagai apresiasi kepada Adam. Saya kira itu yang bisa... Saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa betapa pentingnya kita beramal dengan ilmu, berdasarkan ilmu. Dan betapa berbahayanya beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu bisa saja memberikan akibat yang tidak kita inginkan. Bisa saja fenomena radikalisme yang banyak merebak dalam hampir dua dekade saat ini bisa saja diakibatkan dan sangat mungkin diakibatkan oleh orang yang punya semangat keagamaan yang sangat tinggi, tapi sayang sekali tidak dilandasi oleh ilmu yang cukup. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.